Barang siapa salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Wa man salla alaiya ashran sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa orang yang salawat kepadaku 100 kali, maka akan 10 kali, maka akan dibalas 100 kali. Wa man salla alaiya mi'atara sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa orang yang salawat kepadaku 100 kali, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawatnya 1000 kali. Wa man salla alaiya 1000 marrah haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa orang yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Dan tidak cukup di situ. Wa thabbathu bil qawli thabit fi al-hayati ad-dunya wa fil akhirah 'inda al-mas'alah. Dan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya orang itu, di dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat ketika dalam pertanyaan khususnya di dalam pertanyaan munkar wa nakir di alam barzakh. Wa ja'at zalatuhu nuran yawm al-qiyamah 'ala sirat masira 500 tahun. Dan akan datang salawatnya orang tersebut di dalam hari kiamat sebagai nur ketika melewati siratul mustaqim, yang mana siratul mustaqim itu jaraknya 500 tahun lamanya. Dalam riwayat yang lain siratul mustaqim 3000 tahun lamanya, dari ujung sampai ke pintu surga Allah. Wa a'tahu Allah bi kulli salatin sallaha qasran fil jannah. Qala dhalika aw kathur. Dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap salawatnya yang dia salawat di dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah istana fil jannah, di dalam surga Allah. Jadi setiap salawat diberikan istana, hadiah dari Allah SWT. Kalau 100 salawat berarti 100 istana. Ya apa? Syaratnya apa sekali? Man salla alaiya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alaiya fi yawmin 1000 marrah lam tamut hatta yara mad'adahu min al-jannah. Barang siapa orang yang bersalawat kepadaku setiap harinya 1000 kali, maka orang itu tidak mati kecuali ditunjukkan terlebih dahulu tempatnya dia di dalam surga Allah. Jadi sebelum meninggal sudah ditunjukkan kepada Allah SWT di tempat nanti di dalam surga, sehingga dia nanti ketika akan meninggalnya bertambah hubba, bertambah cinta untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ila Allah ahabba lidaa." Barang siapa orang yang cinta ingin jumpa kepada Allah, Allah juga cinta ingin jumpa kepadanya. Man salla alayya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla alayya fi kulli yawmin mi'at marrah qada Allahu lahu mi'at haja ay saraha ilmuhu minan nar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku setiap harinya 100 kali, maka akan dikabulkan hajatnya 100 hajat. Dari 100 hajat itu, karena Nabi, hajat yang paling gampang, yang paling mudah dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibebaskan dari api neraka. Jadi diri kita sudah sebanyak mana untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi
Nabi bersama kepada Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat. Maka lebih-lebih lagi.